Bring the pain light. Hi bestie, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku, WITA. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para bestie aku di rumah. Bestie, pada video kali ini aku mau spill nih gimana caranya mendapatkan tubuh yang ideal dan juga sehat pastinya. Yuk, tonton ya sampai akhir video. Kak Bev, memiliki berat badan yang sehat atau ideal merupakan dambaan semua orang, ya kan? Berat badan yang sehat, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus akan membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Mengurangi berbagai risiko penyakit kronis. Takut seperti diabetes tipe 2, jantung, stroke, dan juga penyakit lainnya, bestie. Nggak usah menzalik ya, jangan sampai ya, bestie. Semoga kita selalu sehat ya, bestie ya. Gimana? Ya, betul. Tentu, berat badan ideal setiap orang pasti berbeda, bestie. Menyesuaikan pada tinggi badan dan juga jumlah massa otot yang dimiliki setiap orang. Ini dia, bestie. Aku spill ya, cara menghitung BMI. Jadi kamu bisa hitung nih, berapa berat badan kamu yang sekarang per tinggi badan kamu. Dan ini dia bestie kategorinya. Kamu bagian yang mana bestie? Ideal, kegemukan atau kekurusan? Aha, tips pertama, biasanya aku rutin berolahraga bestie. Kalau aku sukanya tuh pound feet ataupun yoga. Hasilnya lumayan loh bestie, bisa mengurangi lemak di dalam tubuh aku dan juga membakar kalori pastinya. Masalahnya bestie, jika kamu sibuk dan juga tidak memiliki waktu luang untuk berolahraga yang rutin, hasilnya tuh bisa lama banget bestie. Kamu tuh harus berjalan berapa mil, berapa kilo, juga menguras energi dan waktu ya bestie pastinya ya. Tapi tetap semangat ya bestie. Cayo. Next, tips dari aku selanjutnya untuk menjaga tubuh ideal adalah ya, menjaga pola makan. Kamu bisa mengatur pola makan dengan menghindari makanan yang berlemak, bestie. Biasanya tuh makan-makanan yang enak tuh kayak sirloin, tenderloin tuh kan enak banget ya. Tapi tuh gimana ya, bestie ya? Enak tapi gak enak nih di perut kita nih, bisa menggelambir bestie. Dan juga gorengan tuh enak banget, yang namanya tuh cireng masih anget ya bestie. Itu menggugah iman dan takwa banget gak sih? Aduh. Dan juga kamu juga banyak makan serat ya bestie. Makan buah dan juga sayuran bisa membuat metabolisme kita jadi cepat. Jadi BAB juga rutin dan juga lancar. Nurut ya bestie. Hai Beb, last but not least, ting-ting-ting. Biasanya aku rutin minum Morty Japanese Slimming Tea. Beb, Morty Japanese Slimming Tea ini bisa mengurangi lemak dalam tubuh kita. Dan juga Morty Japanese Slimming Tea bisa membantu memperlancar metabolisme sebagai detox tubuh kita. Yeay. Beb, aku liatin ya tutorial cara penyajian Morty Japanese Slimming Tea. Check this out. Hey
Beb, kenalin nih, Morty, produk tradisional berbahan alami dan berkualitas. Terdiri dari daun teh terbaik, bunga krisan, ekstrak daun mint, dan juga ekstrak daun asam jawa. Formulasi keempat bahan ini telah terbukti secara ilmiah mengatasi lemak, subkutan, dan lemak visceral dalam tubuh, sekaligus menekan nafsu makan. Beb, teh ini dikonsumsi pada pagi hari ya. Besti, biasanya kalau misalnya aku minum teh hijau, itu tuh pahit banget rasanya ya. Morty ini setelah setengah jam aku seduh ya tehnya, rasanya tuh gak pahit, rasanya tuh sedikit asam, terus ya herbal aja gitu rasanya, tapi tuh gak pahit, dan itu masih nyaman banget di lidah guys rasanya tuh. It makes my day, mood booster banget. Jadi aku sepanjang hari tuh jadi bersemangat, terus juga setiap aku makan tuh ngerasa bersalah gitu. Aku bisa makan dengan damai dan tentram gitu, karena ada ini, ada Morty. Bisa mengurangi lemak di tubuh aku, dan juga bisa memperlancar metabolisme tubuh aku sebagai detox tubuh aku, guys. Enak banget. Besti, kenalin nih, TikTok Moon merupakan produk tradisional berbahan alami dan berkualitas. Terdiri dari daun jati Belanda, ekstrak bunga rosella, dan ekstrak bunga lavender yang didapat dari sumber terbaik. Formulasi ketiga bahan ini telah terbukti secara ilmiah mengatasi obesitas sekaligus meningkatkan imunitas tubuh, sehingga didapatkan tubuh yang sehat dan ideal. Diminum pada malam hari ya Besti. Beb, menurut aku nih rasanya untuk TikTok Moon itu lebih enak ya. Rasanya tuh lebih kayak sedikit hambar, tapi ada rasa herbalnya juga. Rasanya dengan tadi yang sebelumnya dibandingkan dengan ini lebih ada sedikit asam. Tapi kalau itu rasanya tuh lebih tawar ya guys. Enak, nggak pahit, dan wanginya tuh bersahabat banget gitu. Biasanya tuh kan bumbu itu gak enak, terus juga rasanya juga pahit ya. Ini tuh enak banget, bersahabat banget. Jadi tuh relax banget untuk persiapan tidur guys. Let's go to sleep. Enak banget ya guys, tidur sambil nih luruhin lemak. Yeay, benar-benar jadi stabil, jadi ideal, dan juga sehat pastinya. Metabolisme kita jadi lancar. Yuk Beb, aku mau persiapan tidur dulu ya, sambil detox tubuh aku bersama ini, Morty TikTok Moon. Hai Bestie, aku mau spill nih gimana kondisi tubuh aku before dan after, setelah dan sebelum menggunakan Morty Japanese Slimming Tea. Check this out. Besti, bagi kamu yang penasaran nih merasakan khasiat dari ini Morty Japanese Slimming Tea, kamu bisa ya kunjungin ini Shopee Morty Official Stores, Morty _ official di TikTok. Besti, kamu juga ya kepoin ya Instagramnya Morty di sini. Besti, semenjak aku rutin minum Morty Japanese Slimming Tea ini, merasa berat badan aku tuh jadi lebih terkontrol, jadi lebih ideal, dan juga hasil medical check up aku tuh jadi bagus banget Besti. Aku jadi gak parno lihat hasil medical check up. Selain itu, aku juga gak parno Besti lihat timbangan. Besti tuh kalau lihat timbangan tuh kayak was-was gitu ya gitu. Sekarang tuh aku gak lagi khawatir melihat timbangan, hasil medical check up, dan juga aku saat aku makan juga aku gak merasa bersalah. Aku bisa makan dengan tentram dan nyaman. Asik banget kan Besti? Yuk saatnya kamu cobain juga ya Besti Morty Japanese Slimming Tea. Gimana Besti tips aku tadi menjaga tubuh kita menjadi ideal dan juga singset? Komen ya Besti di kolom komentar. Mana nih Besti tips yang kamu mau jalanin ke depannya? Aku berharap kamu bisa ikutin semua tips aku ya Besti. Besti, yuk kita diskusi yuk. Gimana cara kamu menjaga tubuh menjadi sehat dan juga berat badan yang ideal? Komen ya.
Oke, Besti. Saatnya aku undur diri dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Stay safe, stay healthy, stay beautiful. Be you. Bye-bye, thank you. Assalamualaikum. See you on my next video. Bye.